Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tips memendekkan baju gamis wanita. Bagi pemula, mungkin mengalami kesulitan saat diminta untuk memendekkan gamis seperti ini. Karena, jika salah memotong, hasil akhirnya kurang bagus, yaitu bagian belakang lebih tinggi daripada bagian depan. Apalagi, jika pemakainya berbadan agak gemuk, maka akan kelihatan sekali hasil potongnya kurang bagus. Untuk mengatasi hal ini, lakukan ini saat memotong baju. Pertama, potong baju sesuai yang diinginkan seperti ini. Kemudian untuk bagian depan potong lagi seperti ini. Kemudian dipotong lagi seperti ini. Demikian tips kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips menjahit untuk pemula lainnya.